Halo semua, hari ini cuaca agak baik dan aktiviti hari ini kita mau kasih bersih itu kursi kereta lah. Jadi kita akan pakai mesin vacuum kaca. Inilah kalau kita tinggal kursi ini agak kotor sudahlah. Jadi ini yang kita mau kasih bersih. Oke, ini adalah peralatan yang saya akan gunakan untuk kasih bersih sofa kereta pada hari ini, kursi kereta. Nah, ini mesin vacuum dan juga spray daripada Kacep Puzi 10. Ini dan inilah vacuum dan juga sprayer. Oke. Nah, di mana ini kaca punya ini ada dua fungsi. Satu di sini ini nampak tuh. Ini adalah untuk vacuum, ini adalah untuk spray. Jadi kita akan spray air untuk dengan pressure yang kuat. Oke, dan seterusnya dia akan vacuum lah. So permukaan sofa itu akan cepat kering lah, antara kelebihan fungsi ini mesin kaca nih. Oke, so stay tune guys, tinggulah macam mana saya kasih bersih sofa ataupun kursi kereta nanti. Oke lah, antara benda yang pertama yang kita akan kena buat, kita kena vacuum dulu lah sebelum kita akan kasih bersihkan dulu nih kursi sebelum kita cuci ini kursi. Kita teruskan kerja untuk membersihkan. Kita dahulukan di bagian pemandu supaya tujuan dia supaya cepat kering lah. Oke, apa yang kita perlu buat dulu? Kita kena cabut yang ini. Macam mana mau cabut ini, keras pula. Oh, oke. Cabut dia. Oke. So kita simpan sini dulu lah. Oke, kita kasih basah, kasih spray. Ini dia hasil kita kasih bersih. Nampak tuh kursi bagian depan sebelah pemandu dan penumpang bagian depan, nah nampak tuh hitam dia punya air. Oke, so sama-samalah kita kasih rajin-rajin kasih bersih kita punya kursi ini. Ini kelebihan itu mesin vacuum kaca, dimana dia spray itu pasti dia terus vacuum tuh air yang dia spray. Jadi kita gunakan sabun khas juga lah. Jadi nah nampak dia punya hasil nih, hasil cucian kita nih. Gelap hitam, dekat-dekat macam kopi. Oh nah.
Oke lah, apa ini? Inilah kita punya step. Kalau tadi kita sudah kasih sembur dengan air, kita spray basah dia, lepas itu kita taruh inilah dengan sabun dan kasih biar beberapa menit lah sebelum kita pakai itu vacuum kaca untuk sembur dan vacuum itu air lah untuk kasih bersih ini kerusi. So apapun jangan lupa untuk like dan subscribe. Belum dulu bakasi up saya punya subscriber channel YouTube. Jangan lupa like. Kita tunggu pula apa ini kotoran di bahagian belakang macam mana dia punya kotoran. Nah, ini kita buka dia punya penutup ini vacuum. Oke, kita angkat. Nampak macam hitam-hitam juga. So oke. Nah, nampak inilah hasil apa ini kotoran lah yang kita dapat buka daripada korosi di bahagian belakang. Nah, nampak macam, bukan lagi nampak macam, memang betul-betul hitam. Oke, okay. So inilah daripada ini terlalu lama sudah tidak dicuci, jadi kamu punya kereta macam mana pula. So rajin-rajin lah kita sama-sama untuk jaga kebersihan korosi kereta kita. Nampak nih memang betul-betul hitam sudah dia punya air. Oh lalalala, memang hitam lah. Nampak macam ada pasir-pasir lagi. Oh lah, tuh ada lagi dia punya pasir-pasir. Ah, memang agak kotor lah. So mungkin bagi anda yang belum pernah lagi untuk apa itu cuci kamu punya kerusi di kereta, nah, coba-cobalah untuk cuci. Oke lah, itulah activity saya untuk salah satu activity saya untuk hari ini. So semoga dengan apa ini video ini mungkin akan bagi manfaat untuk anda. Sama-sama kita jaga keselamatan diri di musim PKP 3.0 ini. So apapun jangan lupa subscribe dan like saya punya video di YouTube. Tolong dulu bakasi up saya punya video. Oke, okay, until next time, see you guys, bye.